Guys, gue udah balik di, gue udah balik lagi ke ini, ke Sapporo. Tadi dari Otaru. Dan saljunya masih kayak kemarin, malah lebih deras kayaknya dibandingkan kemarin. Ya asik sih, karena gue kan udah nyampe di Sapporo. Masa ya iya sih, kita takut sama salju gitu? Enggak dong. Justru kita nyari saljunya. Oh iya. Nih, gue habis dari Otaru. Sekarang jam 7. Nah, Big Boy itu mau ketemu teman kantornya, karena ada kantor juga kan Big Boy di sini, di Sapporo ini. Jadi mereka mau makan-makan, minum-minum, udah turun salju, asik gitu. Ini adalah waktu yang pas banget, good timing buat nge-vlog di sini. Walaupun cuma sendiri, kita harus bisa mencari kebahagiaan. Jadi jangan takut jomblo ya, pesannya. Sekarang kan gue jomblo kan, cuma di sini doang jomblo. Guys, Yukimatsurinya udah kelar. Udah ditutup Odori Parknya, karena udah malam, udah 9:30. Sedangkan snow festivalnya itu cuma sampai jam 10, jadi wajar mereka udah tutup. Tapi kenapa gue masih ini jalan-jalan di luar, padahal udah tengah malam kan? Kalau jalan-jalan di luar tuh bahasa Jepangnya uro-uro, muter-muter gitu. Kenapa? Karena gue penasaran aktivitas sehari-hari orang-orang di Sapporo itu kayak gimana gitu, kalau pulang kerja, kalau udah di atas jam 10 gitu kan. Ternyata sepi ya, nggak kayak di Tokyo. Kayak Tokyo bisa sampai jam 12, apalagi di Shibuya bisa sampai jam 1, jam 2. Apa karena dingin, nggak tahu juga. Tapi sekilas gue lihat, ya jam 10 jalan-jalan udah mulai sepi, orang-orang udah pada pulang gitu kan. Padahal besok itu libur nasional kan, Yukimatsuri. Besok itu hari terakhir buat ini Yukimatsurinya, guys. Nah, selamat Yukimatsuri, guys. Itu guys, cara mereka ngebersihin jalanan dari salju-salju supaya jalan utamanya bisa dipakai lagi sama mobil. Oh, menarik juga kan? Kayak gitulah. Saljunya dipinggirin doang, guys. Oh. Masih untung ya, di Indonesia nggak ada salju. Kalau ada repot loh, biaya lagi kan, biaya. Gila, beloknya kocak tuh bannya, guys. Sampai miring gitu bannya. Tuh bannya kocak, miring gitu. Kok bisa? Kok bannya bisa miring gitu ya? Oh, emang sengaja bannya dimiringin gitu buat saljunya itu. Kirain rusak. Tancap, Pak. Tancap gasnya, Pak. Saljunya itu cuma dipinggirin doang, guys. Ntar bakalan diangkut kalau udah banyak kan, pakai truk. Oh, baru tahu ya, baru tahu. Ada lagi yang datang ini, ada lagi yang datang yang minggirin lagi nih. Wih, santai aja, Pak.
gile guys. Itu pengendaranya pasti udah profesional banget. Soalnya cepet banget guys. Apalagi yang di belakang itu tuh guys, yang di belakang ini. Cepet banget dia anjir. Kalau yang ini sih dia masih apa ya, masih agak-agak lambat dikit gitu. Karena dia cuma dipinggirin aja gitu kan. Tapi kan yang di belakang guys, yang di belakang itu, aneh nih. Gila cepet banget dia, cepet aja lihat kalau nggak percaya. Nih datang nih, datang nih. Gila, pasti udah profesional banget itu, nggak mungkin nggak. Ya iyalah, masa nggak profesional di sini ya. Nih lihat, kenceng banget dia larinya. Tuh. Jir. Mobil pak, belakang pak, mobil. Anjir. Yang itu dia cuma ngebersihin yang sisa-sisa yang dari yang depan. Anjir. Anjir. Cepet banget, gila. Udah biasa kayaknya. Guys, yang tadi gue bilang bakalan dinaikin ke truk ntar dia ini. Cier, kenceng banget. Wow, mantep cu. Cier, drivernya profesional coy. Kocak. Kalau ini mah slow aja, slow. Awas pak, diangkut juga sama bapaknya nih. Oh. Nih guys, makanya nih dikumpulin semua nih jadi satu nih. Dari tempat yang dekat-dekat sana kan, dikumpulin jadi satu sini, ntar diangkut pakai truk. Oh, hajar pak, hajar. Gerak cepet ya. Oh, diangkut juga nih orang nih. Asik nih ngeliat gini doang. Hajar. Oh, keren. Gile. Sedap kali, pak. Oh. Nah. Gak ada orang. Nah, truknya datang tuh di belakang, guys. Truk ya. Ini dia harus kerja cepet, guys. Soalnya waktunya cuma beberapa jam doang. Harus ngebersihin sebanyak ini, nih. Sampai besok pagi, kan. Selama jalannya belum dipakai. Oh.
angkut. Guys, kalau di Indonesia ada salju gimana? Kayak gini juga. Repot kan? Jalan keblokir, guys. Nikah aja pakai blokir jalan kan, apalagi ada beginian. Kalau ada beginian jadi enggak bisa nikah di jalan. Soalnya jalannya udah diblokir sama salju. Oh, truknya datang. Oh. Mbaknya mau nyebrang jadi enggak jadi tuh. Kata mbaknya serem. Enggak jadi ah. Ntar keangkut sama masnya tuh ya. Tuh truknya udah datang, guys. Lagi diangkut. Siap. Siap, Om, katanya. Hajar, Om, hajar. Yang kerjanya gini, guys, kerjanya gini nih, guys, jangan salah, bayarannya mahal loh. Itu ada teman gua kerja Aruba itu kayak gitu, per jamnya 1.250 nggak salah, satu jam 150 ribuan ya berarti. Soalnya kerjanya berat, tengah malam, apalagi kalau di sini dingin kan. Udah, jadi dikumpulin esnya ke truk, terus diangkut ke tempat penampungan. Begitulah, ada salju. Jadi makin sulit kan, tambah kerjaan. Tapi nggak apa-apa, buka lapangan kerja kan. Kalau di Indonesia sampai ada salju, siap nggak Indonesia ini? Ya nggak? Ini kan harus dari pemerintah. Keluar duit lagi. Terus, beli ini, alat beratnya pakai duit juga kan? Main nggak usah deh. Yang sekarang-sekarang aja cukup dah. Supaya jalanan itu bisa ditutup buat ini acara pernikahan. Kalau ditutup pakai ini sama salju, jadi nggak bisa buat nikah kan? Oke, guys, sampai di sini dulu video kita kali ini, guys. Gue udah nyampe di hotel lagi. Ah, pengen istirahat. Oke, thanks for watching and see you guys again soon. Bye bye. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.